akan untuk desainnya dia elegan, casing samping dia sudah transparan. Kita buka untuk dalamnya, dia sudah untuk sistem pendinginannya dia sudah bagus. Dia ada ban bawaan di depan satu dengan ukuran 12 cm. Pendinginan untuk hardis juga ada. Untuk nanti pendinginan dari mainboard ada. Nanti bisa divariasikan untuk di bawah atau dengan di belakang. Untuk nanti yang di atas juga ada. Ada dua. Kalau ini dia sudah, untuk yang lainnya dia sudah support USB 3.0 sudah ada dua. Untuk bawaan yang USB 2.0 dia ada dua juga. Ini merupakan untuk sistem pengaturan fan yang ada di atas dua, untuk yang di depan dua, dan di sini ada docking hardis. Jadi seumpama kita punya hardis internal itu kita bisa langsung pasang di sini, nggak usah kita harus bongkar-bongkar lagi. Untuk harganya juga nggak terlalu tinggi dibandingkan untuk seri, untuk merek-merek lain. Untuk ini dia, untuk casingnya dia bisa dibuka. Untuk nanti untuk kita membersihkan ini atau mungkin biar udaranya bisa lancar, kita bisa buka dengan mudah. Kalau untuk nutupnya kita juga tinggal tekan aja, dia sudah. Untuk sistem manajemen kabel belakangnya, untuk sistem manajemen kabel belakang sih pasti sudah ada tempat untuk ruang kabel untuk yang di belakang mainboard. Sisa pemirsa gunakan ini. Kabelnya dia sudah bagus. Buat yang pecinta modding, enak kalau buat manajemen kabelnya. Demikian video dari kami. Sehingga bisa ditanyakan ke kami di Jupiter Komputer atau Interface Komputer Animal, atau langsung googling aja juga bisa. Untuk alamat kita Jupiter Komputer atau Interface Komputer.